that's just my point of view. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hey, pecinta burung perkutut Indonesia, kembali bersama Bobby Chan, YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube dunia. Satu kita ditemani oleh Broten Player. Oke, sekarang kita lagi berada di AF Bird Farm bersama Pak Rudy. Ya. Pak Rudy ini pemilik AF Bird Farm, spesialis perkutut ya, Pak? Perkutut. Perkutut apa, Bangkok apa? Perkutut Bangkok. Bangkok ya? Mm-mm. Nah ini sejak kapan ada farm ini? Farm ini mulai kita bangun itu tahun 2016 akhir, sampai 2017 bulan Agustus berdiri kita. Oh, jadi baru 3 tahun? Baru 3 tahun. Ini tanahnya berapa dulu deh? Ini sekitar 3.500 meter. Nah, ada berapa kandang, Pak? Ada 66 kandang yang untuk ternak. Yang 66 kandang ternak. Ya. Ini kalau ini bukan kandang itu. Kalau ini putar untuk umbar putar aja. Putar ini kan dipakai buat itunya ya. Kalau untuk babuan. Babuan ya. Nah, kalau ini kita mulai dari sini. Ini ternak. Dari sana sampai sini. Nah, yang situ itu umbarannya. Oh, umbaran ini kandang yang sepasang-sepasang. Tapi ya, ini untuk ternak. Ini ada anak kan putih. Ini piiknya atau itunya? Itu piiknya, Pak. Oh, piiknya. Buat gedein piik ini kandangnya. Enggak juga. Jadi ada beberapa yang emang kita sengaja untuk dari indukan aja, gedein indukannya. Nah, mungkin ada beberapa anakan yang kita cabut untuk keputer, cuman ada beberapa yang kita tetap diindukan ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Ini kandangnya gede-gede juga ya. Kalau umbaran itu maksudnya buat ngumbar burung. Kita bedain kan berdasarkan kualitas, berdasarkan kelamin. Nah, terus sama berdasarkan nanti burung untuk ternak atau burung untuk kita lombain. Yang buat yang udah diseleksi yang udah bagus gitu. Iya, menurut kita bagus. Tapi kan seleksinya kita ada dua, seleksi emang burung untuk lomba, ada seleksi burung buat untuk ternak, ya. Nah, kalau yang lomba, Pak, jagoannya yang mana? Jagoan kita sekarang ada di kandang Roro Mendut, LPT, cuman kita udah pensiun burungnya. Bisa lihat ya? Bisa. Oh, jadi buat ternak aja? Itu untuk ternak aja udah. Jadi nggak dilombain lagi ya? Nggak dilombain lagi. Oh, ini kandangnya berapa banyak, Om? Tadi itu. Berapa banyak? Ada 66 plus 5. Itu yang 5 itu untuk spesial. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading. Nah, kita lihat yang spesial. Tapi lagi saya angkat semua tadi kok. Hah? Lagi saya angkat, saya masukin ke sini. Apa? Ruang pantau. Oh, ada saya lagi apa namanya, kasih vitamin biar dia
kasih vitaminnya kayak gimana, Pak? Boleh lihat nggak, Pak? Kan vitamin paling kan, kacang hijau. Oh, dikasih makan kacang hijau. Kacang hijau, terus B komplek. Oh, ya. B kompleknya dihancurin? Dipecah-pecah kecil-kecil lah, sedia dapat melonnya aja. Oh, ini udah pasti bunyi ya? Nah, ini bookingan ngambil bookingan. Oh, booking yang udah dari sebelum nelor. Oh, sebelum nelor udah booking? Booking, iya. Ini udah bisa diambil. Biasa kalau burung ini udah kalau bunyi di umur berapa, Pak? Berapa bulan? Iya, mulai 2 bulan pun udah bunyi kok. 2 bulan udah bunyi. Bunyi, tapi suaranya masih suara noke. Ini kalau ini suara apa ini? Burung apa suara? Kalau ini handphone gitu. Oh, masaran. Nah, kalau ini ruang putar kita di sini. Nah, ini ruang untuk putar untuk apa? Buat gedein. Yang ngasuh anak-anak perkutut. Jadi ini kalau ruang gedein gini memang musim panas ya? Sebenarnya sih enggak juga. Cuman emang berkutut tapi lebih suka ya panas ya? Ha-ha. Kalau hujan dia nggak suka ya? Kalau hujan dia agak berkat biasanya ya. Pak Rudi, mau tanya kalau jualnya itu per ekor atau borongan? Apa paketan? Tergantung pembeli. Tergantung pembeli. Kalau kita sih ya silahkan dipantau yang mana yang mau. Monggo. Boleh tahu nggak harganya kira-kira mulai dari berapanya? Ada mulai 500, 1 juta per ekor. Itu jantan atau betina? Jantan atau betina. Kalau perkutut jantan betina bunyi? Bunyi ya? Bukan jantan lebih tapi, bagus itu? Pasti jantan lebih bagus, tapi identik yang lebih banyak bunyi ya jantan. Biasanya yang di lomba-lomba itu yang jantan. Nah, kalau yang betina paling kalau buat biang ya? Ya, buat biang sama buat nanti kalau oba senior biasanya untuk pemancing aja. Pemancingnya yang jantan ini. Ini ada nama-namanya, ada nama-nama. Ini nama kandang. Ini burung-burung top. Nama kandang. Buat nama burungnya. Bukan. Nama kandang. Tadi burungnya siapa namanya yang bagus? Elvate ya burung yang pernah juara di tempat kita. Ini 75% sih. Pialanya, yang mana Elvate? Ini burung apa ini, Pak? Ini Om? Ya, lagi saya rawat, kasih vitamin. Burung, apa bulunya lagi itu juga? Lagi mabung? Ada, lagi. Masih muda ya? Udah 2 tahun lebih. 2 tahun, kita masih muda atau masih tua kalau burung? Sedang, Pak. Sedang? Ada. Belum diternak ya? Sudah ada anakannya juga? Ada. Anakannya kucingnya ada nggak ya? Anakannya nggak ada di... Kalau anakannya di harga berapaan, Pak? Di sana? Kemarin ada yang ngambil bongken 20 kita sepasang. Udah bunyi? Belum. Ya udah yang kalau bookingan kan dia bunyi paling bunyi masih umur baby ya. Itu kemarin kita bookingan 20. 20 juta seekor. Dua. Sepasang. Dan sekali bertelur dua ya. Kebanyakan dua. Jadi sepasang itu dijualnya sepasang begitu. Iya. Itu yang bapak induknya prestasi. Jantannya prestasi. Kalau yang bahan-bahan itu yang tadi di harga 500-an. Tergantung kualitasnya. Ya, 500 yang paling rendah. Yang biasanya yang paling rendah ya. Yang 100.000 enggak ada, saya mau beli satu kalau ada. Buat saya kalau mau piara bawa aja. Asik. Om, makasih, Om. Iya. Nah, kalau ngerawatnya itu Pak Rudi, perkutut ngerawat paling gampang.
paling gampang untuk semua, untuk hidup ya. Semua perkutut buat hidup semua orang juga bisa. Nah masalahnya kan tiap farm itu kan punya trik khusus gitu loh. Nah, atau standarisasinya sendiri gitu ya? Ada, ya ada cara khusus ya kan. Dulu bukannya pernah ada yang dikasih makan daging kambing segala ya? Itu mungkin burung lomba kali ya. Burung lomba ya? Untuk lomba kali ya. Kalau untuk ternak sih nggak. Nggak ada trik-trik khusus kalau saya. Biasa aja makan biasa. Millet aja. Nggak ada tambahan yang lain. Nggak ada. Paling kacang hijau. Millet. Millet itu yang putih. Millet yang putih itu makanan putih millet. Itu makan millet itu makanan sejuta umat. Lovebird juga semuanya. Lovebird makan. Palek juga makan. Nah kalau misalnya itu, kalau misalnya burung kicau lain kan dibikin birahi biar dia kicau. Pada dasarnya sama. Sama juga. Jadi dikasih makan yang ada buat itu. Ada bisa nimbulin dia birahi. Nimbulin dia birahi. Kalau untuk yang dewasa. Ya. Tapi kalau yang masih umur-umur 3 bulan, yang masih kelas tengah tiang atau hanging ya. Belum bisa birahi. Belum bisa birahi ya. Nah, paru deh. Ini siapa ini namanya? El Fateh. Ya. Apa prestasi dia? Dia menjuarain lomba regional Batavia DKI Jakarta Jabodetabek. Terus New LPJJB Jabodetabek Jawa Barat. Juara 2 LPI waktu di JAL BSD. Umurnya ya, berapa ini sih, El Fateh? Ini sekarang hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih. Nah, udah berapa banyak dia hasilin anakan? Ini anakan kan betinanya saya ganti udah 2 kali. Sekitar yang pertama ada 3 strip. Sekitar anakannya 8 ya, 8. Sekitar anakan itu dijual di harga berapa? Kalau saya buka bookingnya kemarin 20. Ada. Oh, jadi mesti booking dulu. Enggak juga, ada juga yang beli yang udah ada. Cuman buat si Alphatech ini mesti booking. Karena kemarin sih emang ada yang booking. Cuman ada juga yang beli langsung juga ada. Oh. Jadi ini baru keluar anak kan 8 ekor. Ya. Ini sekarang saya lagi ganti betina. Oh, lagi diganti betinanya. Saya lagi ganti betina. Nah ini siapa? Nah, yang ini Bangsawan. Ini juara 1 kelas junior di Pekalongan. Bangsawan LPI nasional. Dari mana farmnya? Ini tim kita sendiri. Oh, dari ternakan sendiri. Anakan ternakan sendiri, ya. Umur berapa ini, Pak? Ini kalau Bangsawan umur hampir 2 tahun lah. 2 tahun. Udah punya anakan juga? Ini udah. Tapi masih kemarin anakan pertama masih jadi 1, terus sepasang sekitar 5 ekor ya anakannya. Nah kalau kayak burung juara gini, anakannya pasti nurunin juara ya, Pak? Enggak tentu, belum tentu. Belum tentu juga? Belum tentu. Tapi sangkanya bisa buat jadi bahan breeding? Hah, darah. Bloodline biasanya, ya, darahnya. Ngambil karismanya, mungkin nggak tahu juga sih, orang-orang biasanya sih ngambil darahnya untuk breeding. Kadang kalau burung bagus, belum tentu hasil anakannya bagus, tapi bisa jadi cucunya kan bagus ya? Ya, teorinya sih begitu kok. Atau mesti dicampur darah lain dulu, baru bisa keluar yang bagus. Ini Thailand juga? Thailand, Bangkok. Bangkok. Apa keunggulan suara dia? Irama. Irama. Irama tengahnya lenggak-lenggok. Oh, oke. Okay. Cuma sayangnya kalau burung, kalau lagi di syuting ini nggak bisa bunyi. Mesti digantangan ya? Iya. Dikerekan ya? Dia udah berapa, udah setengah apa udah full? Udah full. Full. Oh, kalau 2 tahun udah pasti nggak? Udah kerek full ya? Kan kelasnya ada senior, junior, itu full semua. Terus ada setengah tiang, nah itu baru setengah itu masih umur sekitar 4 bulan, 5 bulan. Nah, ada lagi kelas hanging. Hanging itu ya masih 2,5 bulan sampai 3 bulan itu masih hanging. Hanging itu yang digantung biasa? Belum yang dinaikin ke atas? Belum yang dinaikin. Pak, ngomong soal kandang nih,
ya. Ini kandangnya cakep-cakep banget. Mempengaruhi nggak kualitas suaranya? Kalau logika saya cuman dari gentongnya ya. Dari gentongnya, ya. Dari gentongnya itu mungkin pantulannya, pantulan suaranya bisa bagus atau enggak. Cuman kedua sih kalau saya masalah nyaman enggaknya di burung. Biasanya burung kalau di kandang A dia akan nyaman, nanti dipindah B burung enggak akan nyaman. Oh, bisa begitu ya? Bisa. Tapi ya tergantung kita ngelatihnya aja. Jadi kadang-kadang saya kan kalau nyoba burung ini coba nyaman pakai kandang apa nih? Ntar kalau ini nggak nyaman coba kandang lain gitu loh. Tapi kalau yang masalah menjadi bagus si burung sih, enggak ya? Saya nggak. Saya tahu kan bentuk domnya ini kan ada mesti ada ukurannya atau bahannya dalamnya mesti gimana supaya pantulan suara tuh empuk. Oh iya, ya itu ya kayak audio mobil aja. Sama dong. Sama. Ya? Makanya dia sengaja bikin begini kan, begini supaya bergema kan. Mantul lebih kencang lagi suaranya kan. Iya. Nah kalau soal makanan, burung juara ini makanannya kok banyak banget? Dia ada millet putih, ada ketan hitam, ada gabah. Oh ada gabah juga. Satu lagi ada pasir buat itu, apa namanya, ngasin pasir. Pasir? Makan pasir juga dia buat buat itu temboloknya? Buat pencernaannya. Temboloknya. Bukannya biasa bisa pakai itu ya? Apa sih? Batu bata ya? Bisa. Bisa juga ya? Boleh batu bata dimakanin dong? Batu bata yang digerus. Oh, digerus dulu. Iya, kan pasir buat batu hancurin ya, karena dia makan biji-bijian. Nah, kalau burung perkutut ini dia pilih enggak makanan yang dia suka gitu? Pilih. Tergantung. Kadang ada burung yang cuman suka makan millet, enggak suka gabah. Ada yang nanti sukanya gabah, millet cuman dikit. Macam-macam dia, tergantung burungnya aja. Kalau yang suka makan millet aja ada problem kesehatan enggak, kayak lemak tinggi gitu? Mungkin lemak. Kalau mileto itu kan dia produksi lemaknya agak banyak ya. Iya. Ya, mungkin nanti kalau ini campur gabah, dipaksa kita miletnya dikit kasih gabah. Oh. Kalau kacang hijau tadi Pak Arudi bilang ada kacang hijau juga. Apa dia bisa makan burung kecilnya kacang hijau? Kalau kacang hijau kita dihancurin? Enggak. Kita rendem air hangat, dia udah agak bengkak sedikit kita loloin satu-satu. Satu-satu. Iya. Sekali lolo itu berapa butir? Paling 8 sampai 10. Oh, cuma 8 sampai 10. Itu setiap hari? Enggak juga. Oh, enggak perlu setiap hari. Enggak perlu setiap hari. Kalau yang ternak malah saya paling sekali dia habis netes, anaknya udah bisa kita angkat, baru kita rawat lagi indukannya, kasih kacang hijau. Oh, kacang hijau itu buat nutrisi. Buat nutrisi buat aja. Recovery indukan gitu ya. Kalau anak kan nggak usah dikasih kacang hijau. Kasih juga untuk kesehatan dia. 8-10 butir, tapi nggak perlu setiap hari. Nggak perlu setiap hari. Nah kalau beras, kenapa nggak dikasih makan beras putih? Beras merah kasih? Beras merah, enggak. Saya kita nggak. Beras hitam, ketan hitam. Ketan hitam, iya. Tapi kalau beras kita nggak. Beras enggak ya? Nggak. Jadi lebih, mungkin nggak kurang bagus sekali kalau buat burung berasnya. Wah, kita nggak tahu dari awalnya begitu. Nah, lalu perkutut, baru di perkutut itu nggak ada makanan yang udah jadi ya, pelet gitu. ada juga itu kayak yang bikin makanan itu ada bos yang sekarang tuh yang bikin makanan lokal. Dia nyampur, jadi milat hitam dicampur sama mereka, diaduk. Mungkin nama mereka ditambahin nutrisi apalah di situ. Dihancurin gitu. Cuman diaduk aja dicampur ke millet itu. Bentuknya ya millet biasa begitu. Cuman kan mereka bilang nanti khasiatnya ada A B C D E F G. Oh. Jadi dia udah pabrikan udah campuran. Udah campuran sama vitamin-vitamin apa yang mereka campurin di situ. Iya. Nah, baru nih misalnya ada netizen yang nonton enggak pengen beli anakan perkutut. Nah itu caranya gimana? Kalau kita main perkutut seni suara ini, kita kan nggak bisa by foto. Biasanya kita video. Cuman kalau saran saya, kalau video, ini perkutut kan kita
bukan lihat untuk suara sekalinya tok. Biasanya suara pertama itu bagus. Suara awal ya. Namanya stabil. Stabil suara itu perkutut yang bagus itu suaranya stabil dari bunyi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu enggak nurunin step, enggak nurunin kualitas suara. Nah, kalau lewat video itu biasanya cuma diambil kan sekali bunyi tok. Pas suara bagusnya. Jadi mungkin kalau mengurangin orang-orang pemula yang mau beli perkutut lewat video itu ya agak kurang pas kalau menurut saya. Jadi lebih baik datang ke PAM, mantau bener-bener didengerin suaranya dari suara pertama, kedua, ketiga, keempat, jadi nggak kecewa. Jadi pesannya Pak Rudy, daripada beli online mesti datang nongkrongin gitu. Nah problemnya gini Pak Rudy, problemnya kan orang kan maunya yang bagus tapi murah. Gitu. Nah ini di sini ada berapa ratus ekor. Nah jadi mesti lihatnya gimana gitu loh. Apa Pak Rudy tanya budget berapa gitu? Enggak, nanti kita kan ada kayak kandang umbar satu. Nah. Itu saya udah kasih harga. Nanti umbar dua saya kasih harga. Ada lagi yang di ruang pantau tadi bervariasi tergantung nanti pilih yang mana. Yang di ruang pantau di harga berapa kira-kira? Mulai dari berapa? Ada yang 2,5 juta, ada yang sampai 5 juta, ada yang sampai 10 juta. Oh, bervariasi suaranya. Jadi bisa kasih tau, oh, budget saya 10 juta nih. Gitu. Ya, nanti kalau, baru kita nih coba pilih yang mana. Kalau yang tadi kandang umbar itu di harga berapa? Ada yang 1 jutaan. Oh, jadi mulai lebih murah lagi, 1 jutaan. Nah, kalau misalnya udah juara gini, ditawar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Namanya kita sudah jadi farm begini ya, mau enggak mau semua burung kalau tawar sesuai dengan harga, kalau harga cocok. Ya. Nah, jadi pecinta burung perkutut kalau misalnya kepengen beli dari ayah buat farm ini bisa kontak langsung Pak Rudy. Nanti janjian waktunya main ke sini ya. Tempatnya enak juga, rindang itu sambil santai. Main perkutut itu tuh orang santai. Iya. Ya. Bukan yang buru-buru gitu ya. Jadi santai nungguin dia bunyi. Dari tadi gitu syutingnya enggak bunyi-bunyi. Ya. Yang bunyi malah yang di sono. Iya. Tuh ada tikus. Itu tikus gede amat. Kelinci. Saya dulu pengalaman saya ngambil burung itu di peternak-peternak itu. Saya sampai keluar kota itu dari pagi jam 7 sampai jam 12 malam. Itu biasa. Berkali-kali saya kalau dari pagi sampai malam itu udah sering. Emang lebih apa ya, puasnya seperti itu. Dari pagi ya. Nanti udah beli, namanya kita udah keluar duit, dapat burung yang nggak sesuai dengan kita kan kecewanya kan luar biasa. Nah, Pak Rudy, buat pemula sarannya apa nih kalau mau beli burung yang bagus? Saran saya kalau pemula itu mending pemulanya untuk lomba atau untuk denger-denger nih? Ya, kalau yang buat denger-denger nikmatin di rumah gitu. Lihat aja. Suara-suara di YouTube dulu, belajar dulu. Kalau enggak, main-main aja ke peternak dulu. Ke farm-farm dulu. Farm-farm dulu, denger-dengerin dulu aja. Enggak usah beli dulu, jangan beli. Karena gini, perkutut ini semua di sini suaranya enggak sama. Oh iya. Iya. Jadi punya karakter masing-masing. Nah, mungkin kalau Bobby dengan saya kupingnya berbeda nih. Yang oh, suara perkutut ini menurut saya cantik. Tapi menurut kalau Bobby kurang. Masing-masing kuping beda. Oh, selera juga ya. Selera, betul. Ya, ya. Makanya kalau main ke farm-farm itu bisa dengerin nih, perkutut ini suaranya begini. Suka enggak? Menu ini sukanya begini. Nah, dari situ kan kita kumpul-kumpulin nih di memori kita, baru kita hunting cari yang sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu, tapi tetap ada uang sekolahnya. Nah, itu dia kalau enggak sabar. Iya. Jadi udah beli. Kalau enggak sabar kita beli, enggak cocok beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi pasti. Beli lagi. Nah, baru deh bisnis perkutut ini gimana sekarang di 2020-an ini, apalagi terutama di pandemi COVID-19 ini. Kalau kita basicnya dulu kan penghobis. Hobis full hobis. Nah, karena kita bikin kan kita karena belinya terlalu bertumpuk-tumpuk. Akhirnya kita bikin kandang yang beberapa kandang ternak juga menghasilkan anakan yang terus berjalan.
dan teman-teman di luaran pun juga bilang kok nggak jual burung segala macam, akhirnya ya sudah kita buka untuk jual. Nah, kalau di musim pandemi ini malah sebenarnya sih banyak yang hobi-hobi datang ya. Malah banyak yang hobi yang mungkin yang banyak penghobi baru kali. Ada juga. Mungkin menurut mereka bosan di rumah, lockdown nggak kerja juga ya. Nggak segala macam, akhirnya lari ke hobi. Nah, umurnya itu penghobi baru ini umurnya rata-rata di antara range berapa? 20-30 atau 30 ke atas gitu. Ini kan soalnya tipik orang tua. Iya. Enggak juga. Sekarang enggak kok. Enggak ya. Dulu sih ya. Tapi sekarang banyak yang umur 25 sampai 35. Oh, 25 udah mulai. Ada. Sekarang udah bukannya burung orang tua ya? Bukan. Kalau menurut saya ya. Ya kan sekarang baru ini kan udah sering terima tamu, orang mau beli ya kan bisa lihat kan umurnya rata-rata berapa gitu loh. Soalnya kalau setahu saya dulu rata-rata itu yang suka perkutut itu orang tua. Karena ini kan istilahnya rajanya burung. Ya. Kalau di burung kicau ini perkutut ini rajanya, ya kan? Mau wame, poksai, tetap perkutut ini yang the best kan. Ya, sebenarnya kalau dibilang the best sih saya juga ini ya, cuman khasnya yang paling beda ini. Khasnya yang paling beda. Dari ya segala macam kicau lah, namanya kan kicau. Nah. Kalau ini kan kumania. Jadi paling beda kalau saya bilang. Seninya pun juga menurut saya paling beda. Dulu waktu saya main murai, saya dikasih aja mungkin saya nggak mau. Iya. Ini piara, nggak mau. Nggak tahu itu harga berapa, saya bilang nggak mau. Ini burung orang tua. Iya. Cuman waktu itu saya belum mempelajarin. Karena belum, yang piara ini rata-rata jadi kaya. Nggak. Jadi tiap pagi ya doain kita, uang setumpuk, uang setumpuk. Iya. Sampai di sini vlog bersama Rudy tentang burung perkutut. Nanti para penggemar burung perkutut yang mau main ke sini, mau belanja atau mau belajar juga boleh ya. Tinggal janjian di by WA. Ya. Ada Instagramnya nggak? Instagram kita nggak ada ya. Jadi di WhatsApp aja. Nanti tinggal ada di kotak deskripsi. FB ada. FB nya namanya apa? Ari Betfang. Ari Betfang. Ya, bukan Ari Betfang. Ah. Oke, boleh.